Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yuli. Kali ini saya akan membagikan cara membuat ikan teri kering campur petai goreng saus. Oke, ini dia bahannya. Ikan teri as. Ini ikan teri tawar ya. Kepalanya udah dibuang. Ini petai. Bawang merah 2 siung, bawang putih 1 siung, cabai rawit campur cabai keriting, dan tomat. Sekarang cabai rawitnya dan bawang putih udah ditumbuk, tomat dan bawang merah diiris saja. Ikan teri udah dibersihin, kepalanya udah dibuang dan udah dicuci. Pete ini udah diiris-iris dan dicuci bersih. Boleh juga satu biji nggak diiris-iris, tapi kalau saya demennya diiris-iris begini. Sekarang waktunya kita masak, guys. Penggorengan ditaruh di atas kompor, nyalakan kompor, tunggu sampai panas minyaknya ya. Begitu udah panas minyaknya, kita goreng terlebih dahulu tuh ikan teri. Digoreng sampai matang, jangan sampai gosong ya. Diaduk-aduk terus biar matangnya merata. Sekarang udah mateng, guys. Waktunya kita angkat ikan terinya biar nggak gosong. Kemudian kita masukkan bawang merah yang udah diiris. Aduk terus sampai mengeluarkan aroma wangi, wangi bawang. Cabai dan bawang putih yang udah ditumbuk. Atau diulek, diblender terserah. Ini cabainya cabai rawit campur cabai keriting karena cabai rawit itu lagi mahal, guys. Biasanya pakai rawit semua. Lebih mantap tuh pakai rawit semua. Tapi kalau suka campur cabai keriting juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan tomat, aduk terus. Kalau udah matang begini, semua rempahnya ditaruh mecin. Aduk terus biar nggak gosong, taruh masako. Jadi taruh gula putih dikit ya. Dites rasa. Masukkan pete. Aduk-aduk, petenya udah nggak digoreng ya, guys. Terakhir masukkan ikan teri yang udah digoreng tadi, dicampur sampai jadi satu. Udah, kemudian kita angkat. Nah, ini hasilnya, guys. Ikan teri kering goreng saus campur petai. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.